Slick back. No, no. Slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named pimp named pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? Semua dan ekor cikgu buat ni menggunakan daun je.
alam semua jadi yang kita ada. Kau boleh ambil je mana-mana daun yang ada dekat tepi jalan tu. Boleh? Ini okey. Okey, ini pun daun juga. Kebanyakan cikgu menggunakan daun lah. Nak bagi jelas pun apa kamu tengok capai ni macam mana. Bila kamu tengok ni, dia ada jalinan tau. Masih aku cakap jalinan ada berapa? Ada dua. Okay. Jalinan sentuh dan jalinan tapak. Okey. Capan ni bawa jalinan apa? Jalinan sentuh. Jalinan sentuh? Yakin? Yakin. Okey, betul. Jalinan sentuh. Kalau boleh, kamu nak rasa nak sentuh ke apa tu? Ha, bolehlah datang sini. Try. Betul tengok. Ha, rasa tak? Selesai tentang penerangan cikgu ke pasal karya burung merak ni. Lagi satu, ni adalah contohlah yang cikgu nak tunjukkan kepada kamu tentang macam mana capan tu menghasil proses membuat capan. Boleh? Okey, bawa tak barang-barang yang cikgu suruh bawa? Bawa. Bawa apa? Saya bawa okay. Kalau nak buat capan, kamu boleh je guna apa-apa je selat watercolor ke. Jadi si saya yang berwarna lah. Dekat sini cikgu nak tunjukkan kat kamu. Buka watercolor tu. Cikgu nak warna apa? Okay. Cuba kamu buka color merah yang nampak sikit. Okay. Kamu boleh ambil watercolor ni. Cikgu tunjuk sikit je. Bukan sini daun, kamu boleh lah ambil yang nak bagi nampak dia pun jelas dia punya jalur-jalur tu, urat-urat daripada daun tu. Kamu boleh tengok lah macam mana nanti. Okay, buat sikit Kalau boleh, poster color ni kamu bagi cair sikit. Dia nampak kat sangat macam ni. Sekali, kamu cok je. Senang je benda ni. Kamu cok. Bila dah kamu cap atas kertas ni, terhasillah satu jalinan, terhasillah satu karya, terhasillah satu apa yang kamu nak buat tu. Tada! Okay. Cikgu sama lah. Cikgu nak bagi jadi nampak bentuk. Buat sikit. Sama-sama. Kau boleh buat macam bunga lah. Biar nampak sikit. Warna lain pun cik. Boleh, warna lain pun boleh. Ambillah warna oren ke. Ambil atas daun lain. Kamu dah tengok kan? Dia dah macam mana? Kamu tambah je lah. Just tambah je macam mana bentuk yang kamu nak hasilkan. Jadi saya nak buat pokok. Okey. Jadilah satu. Pokok. Jadilah satu subjek. Objek apa yang kamu lihat? Cikgu, saya nak tanya. Selain alam semula jadi, apa lagi yang boleh kita guna untuk hasilkan lingkaran yang capat? Selain alam semula jadi, kita boleh guna alam benda. Alam benda macam kamu nak buat capat ni kan, mesti ada jalinan kan? Suatu permukaan yang ada jalinan. Macam kamu nak buat tapak kasut, kamu boleh cap je atas kertas ni. Rasakan dia ada jalinan. Boleh? Selain tapak kasut, kamu boleh ambil
benang, shilling, benda-benda yang di sekitar kamu, benda yang kamu ada. Sebab benda ni tak payah membazirkan duit. Benda ni kos tak perlu tinggi pun bila kamu buat. Lagi satu, budak-budak pun suka buat benda-benda macam ni. Macam kamu nak hasilkan satu karya. Okey, pelbagailah teknik menggambar yang kita boleh gunakan untuk menghasilkan satu karya kita. Tapi cikgu nak ambil lain daripada yang lain. Kamu kena hasilkan satu capan. Capan tu kamu kena buatlah. Isu semasa lah, apalah macam. Macam karya cikgu ni kan, yang cikgu hasilkan ni, isu semasa ni. Kamu tahu borak-borak ni sekarang ni macam mana? Dia adalah salah satu spesies haiwan terancam. Ya. Okey, burung merak ni memang satu seekor burung yang spesiesnya terancam. Burung merak ni dikatakan jenis dia burung merak hijau. Nak dikatakan burung merak ni ada banyak jenis. Tapi cikgu pilih burung merak hijau ni. Spesies dia terancam lah sekarang. Kalau sesiapa yang nak bela burung merak ni, kena ada lesen lah. Kena ada lesen, kena ada pengawalan untuk menjaga burung merak ni. Faham? Okay. Burung merak ni dia adalah burung, spesies burung yang paling cantik lah di dunia. Okey. Selain daripada isu semasa, haiwan terancam ni, apa yang kamu boleh kaitkan isu yang kamu nak hasilkan satu karya capan? Yang boleh jadikan satu karya capan. Apa isu semasa yang kamu boleh kaitkan? Isu semasa yang boleh saya kaitkan mungkin tentang kepupusan flora. Kepupusan flora lagi? Kepupusan flora macam kuyuk kera, ya. Bunga rafflesia. Apa kamu tahu tentang isu kepupusan flora? Flora yang kamu cakap apa? Mungkin disebabkan oleh pemanakan haram, penerokaan hutan yang menyebabkan kitaran hidup flora tersebut terganggu. Okey. Oh, bagus ya kamu. Okey, karya yang kamu pilih tadi tentang isu semasa yang ada. Contoh kamu buat bunga rafflesia kan? Cikgu nak kamu bolehlah guna bahan-bahan semula jadi. Kamu jangan buat bunga tu eh. Guna-guna bahan semula jadi yang ada kat rumah. Yang bahan tu kamu kena lihatlah. Kamu kena tengok bahan tu ada jalinan. Yang penting ada jalinan lah bahan tu. Boleh? Boleh. Kamu boleh ambil sayur ke bawang kat rumah kamu. Bolehlah cop-cop dekat atas kertas ni. Buat jadi satu barang yang boleh. Okey, dari capan yang kita belajar hari ini, cikgu dah bagi tahu objektif kita, objektif nak menarik minat pelajar untuk memupuk kemahiran dalam buat capan ni. Okey, dari kelas kita hari ini, apa yang kamu faham dengan capan ni? Apa yang saya faham dengan saya pelajari hari ini, saya dapat belajar tentang bagaimana untuk membuat proses capan, ya. Cara-cara untuk menghasilkan jalinan dengan menggunakan bahan-bahan semula jadi. Dapat dikaitkan lagi, cikgu nak tanya, selain bahan semula jadi, apa yang cikgu terangkan dengan kamu selain bahan semula jadi yang kamu boleh guna menggunakan capan, menghasilkan karya capan ni? Selain bahan semula jadi, kita juga boleh gunakan bahan benda, yeah. Seperti tapak kasut, shilling. Okey. Dengan pembelajaran kita pada hari ini, boleh dikaitkan dengan objektif yang saya bagi tahu dekat kamu. Capai ni, kamu jangan sangka saja buat sekarang, habis sekarang, bukan? Kamu boleh bawa ke masa depan. Kamu boleh buat karya kamu menghasilkan capan. Kamu boleh buat duit dengan capan ni kau. Kamu boleh buat satu corak ke atas baju ke, kamu boleh jual. Tu dah pun benda dah boleh masuk dalam income kamu. Boleh? Boleh. Okay. Aku akan perkenalkan satu aplikasi yang kamu boleh tengok warna capan ni kepada warna asli ni.
cuba kamu download apps yang aplikasi yang cikgu bagi nombor ni. Dah? Dah. Okey. Cuba kamu scan tengok. Mesti menariknya. Okey, dah cuba scan? Dah. Okey, mari cikgu tengok. Ha, warna ni dia akan nampak negatif tau. Dia akan nampak warna highlight-highlight. Fungsi daripada aplikasi ni, kamu boleh tengok cara dia, color dia macam mana, fungsi dia, penyusunan warna yang cerah jadi gelap, yang gelap jadi cerah. Kamu boleh tengoklah dekat sini. Background dia warna putih. Bila background dia warna putih, kamu tengok. Kertas putih ni akan menjadi hitam. Sebab tu dia panggil aplikasi negative color. Aku harap dengan proses pembelajaran capan kita hari ini, kamu boleh menerapkan lagi objektif yang cikgu sampaikan tadi. Cikgu harap kamu boleh hasilkan satu karya seni yang berkaitan dengan teknik menggambar yang kita hasilkan, iaitu capan ni. Kamu boleh melatih diri kamu untuk membuat lebih baiklah dari cikgu, boleh? Ni sebagai contoh untuk kamu tengoklah macam mana capan, macam mana hasilnya jalinan dekat capan ni, macam mana penggunaan capan, macam mana kamu nak capkan bahan semula jadi untuk menghasilkan satu karya dekat karya baru tu semua. Itu cikgu nak ucapkan terima kasihlah dengan kamu dengan bagi kerjasama dengan cikgu, dan hari ini kita telah mencapai objektif pembelajaran kita.